Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas line up Arema FC versus Bali United dalam BRI Liga 1 2024-2025 pekan keempat. Mengejutkan, Arema turunkan 6 pemain asing. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC dalam BRI Liga 1 2024-2025. Berikut line up Arema FC versus Bali United dalam BRI Liga 1 2024 pekan keempat yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan. Berikut jadwal Arema FC. Dalam pertandingan BRI Liga 1 pekan keempat mempertemukan antara Arema FC versus Bali United yang akan bermain pada tanggal 11 September 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat live di Indosiar ataupun video.com dan akan bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Arema FC yaitu berhadapan dengan Persib Bandung berakhir dengan skor 1-1. Gol Arema dicetak oleh D'Alberto di menit 40 sedangkan gol Persib dicetak oleh Dimas Derajat di menit 45. Dan berikut klasemen sementara antara Bali United versus Arema FC di mana Arema FC menempati posisi 14 klasemen dengan mengumpulkan 2 poin. Sementara itu Bali United ada di posisi 6 klasemen dengan mengumpulkan 6 poin. Itu tadi jadwal serta hasil pertandingan terakhir Arema versus Bali United. Dan berikut adalah line up mengejutkan Arema FC. Turunkan 6 pemain asing untuk hadapi Bali United. Berikut di posisi penjaga gawang Arema FC ada pemain asing asal Brazil yaitu Lucas Figueiredo. Berusia 35 tahun, memiliki tinggi badan 194 cm. Selanjutnya di posisi pemain bek tengah ada pemain asing asal Korea Selatan yaitu Bo Kyung Choi, berusia 36 tahun. Berikutnya di posisi bek tengah masih ada pemain asing asal Brazil yaitu Teles, berusia 31 tahun, tinggi badan 188 cm. Selanjutnya di posisi bek kiri ada Kapten Johan Alvarizi, berusia 34 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm. Berikutnya di posisi bek kanan ada Ahmad Syarif, berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 182 cm. Selanjutnya di posisi gelandang serang ada William Marsilio, berusia 27 tahun, asal negara Brazil, siap dimainkan. Berikutnya di posisi pemain gelandang ada Jayus Hariono, berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm. Selanjutnya di posisi gelandang tengah masih ada pemain timnas Indonesia yaitu Arhan Fikri, berusia 19 tahun, tinggi badan mencapai 165 cm. Berikut di posisi pemain depan ada D'Alberto, berusia 29 tahun asal negara Brazil, memiliki tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Dedi Setiawan, berusia 30 tahun. Dedi Setiawan memiliki tinggi badan mencapai 177 cm. Berikutnya di posisi pemain depan tengah atau striker utama ada Charles Lokolingoy, berusia 27 tahun asal negara Australia, memiliki tinggi badan 188 cm.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Tetap jangan kemana-mana setelah yang satu ini.